Kembali bersama saya, Mulyadi di channel Toy Junior. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah raket. Raket yang menurut saya sangat bagus karena beratnya atau bobotnya itu tidak terlalu berat dan cocok dipakai oleh siapa saja. Tidak usah berlama-lama, kita langsung cus. Oke, jadi raket yang akan kita bahas kali ini adalah ProAs. ProAs tipe apa? Sebentar, nanti kita lihat tampilannya. Sebelumnya kita bahas dulu satu persatu spesifikasinya. Mulai dari bobotnya. Untuk bobotnya, sudah saya timbang tadi, sekitar 80 sampai 85 gram. Jadi antara 80 sampai 85 gram. Nah, untuk gripnya itu G3. Jadi tertulis di batangnya G3. Untuk fleksibilitas batang, menurut saya ini tergolong fleksibel. Jadi, cukup lentur. Untuk daunnya, bentuknya seperti ini. Eits, daunnya saja dulu dilihat. Jangan dulu lihat tampilan seluruhnya. Sebentar. Untuk tarikan senar yang cocok menurut saya berkisar di 27 libes sampai 28 libes. Karena ini tergolong raket yang cukup ringan, jadi 27 atau 28 libes menurut saya adalah yang terbaik untuk raket ini. Kemudian untuk jenis senar yang cocok, karena ini raket ringan, otomatis cocok dipakai untuk main bertahan dan kontrol-kontrol bola. Jadi, senar yang digunakan lebih cocok senar yang memiliki lentingan yang bagus. Jadi, saran saya, senar yang cocok untuk raket ini adalah Lining nomor 1 dan BG66. Kalau Anda mau bermain sedikit menyerang dengan raket ini juga bisa pakai BG68 Titanium. Untuk harganya di pasaran itu berkisar sekitar 500 ribuan. 500 ribuan. Jadi tidak terlalu mahal, tapi kualitasnya mantul. Dan berikut adalah tampilannya. Baik kawan, itulah tadi pembahasan singkat kita mengenai raket ProAs Titanium Dream yang menurut saya
Raket ini merupakan salah satu produk terbaik yang pernah dikeluarkan oleh ProAs. Jadi wajib untuk Anda miliki. Bagi Anda yang senang mengoleksi raket-raket dengan spesifikasi yang ringan dan fleksibel, ini wajib. Oke, sekian dulu pembahasan kita mengenai raket pada video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe untuk terus mendukung channel ini agar terus berkembang. Dan jangan lupa untuk me-like dan men-share video ini kalau Anda suka dengan video ini. Baik, sampai ketemu. Saya undur diri. Salam bulu tangkis.